semak-semak loh. Ya buffnya. Ya kan, Lancelotnya tertabrak lagi pemirsa. Saudara-saudara setanah air, setanah api. Indonesia Rolex Community nantinya. Tapi sementara di atas Leslie berhasil diambil. Dan Hylos-nya bakal mundur dan berhasil selamat ke mid lane. Kali ini bakal menuju turtle kedua. Nah ini lagi kuda lumpingnya dilempar. Angelanya juga berusaha buat kabur. Kuda ku lari, kagak berani. Bawa turret udah pasti mati lah ya pak ya. Pasti mati sana kudanya. Ini lagi juga Angelanya. Kaguranya lagi nih sendirian pak, Kaguranya. Astagfirullahaladzim. Jangan dari Leslie-nya. Sadap, Lancelot-nya ulti. Mati dong. Ceder. Halo polisi, ada tabrak lari di sini. Leslie double kill, luar biasa, luar biasa. Tapi Jesse ini apa kabar? Harley-nya berhasil dapetin, Angela-nya di sana berhasil dapetin kill, 3 hilang, tapi pengen dikejar. Leslie sangat cowok, Jesse No Limit juga nggak takut, takut apa enggak di sini, takut apa enggak, bermodalkan subscriber banyak, berhasil mendapatkan kill-nya di sana Jesse No Limit. Tapi ada Harley di sini, nget, Johnson. Jeledar, nabrak tembok ternyata. Tapi ada dua lagi kena stun. Baik sekali di sana jauhan. Menuju pada Hylos, Hylosnya bisa nggak? Dilempar ke belakang. Kudanya terbang, pak. Udah bukan lari lagi di sana kudanya. Thank you semana semuanya. Nuhun sadayana. Tapi sementara Johnson-nya legendary, pak. Ditabrak semuanya. Hylosnya nggak bisa ngapa-ngapain. Berusaha untuk lari. Tapi effortnya kacau di sini. Weh, gimana nih? Weh, kagurannya. Weh, jelajah ke kill, coy. Kagurannya berusaha buat kabur. Disentrain sama Johnson-nya. Di stun dan harus mati di sana. Masih ada Angela, Angela sendirian, satu lawan dua, Angela melawan iOS dan Just No Limit, let's go, apakah bisa di sini? Limitnya kali ini dari Just No Limit berhasil, mau nabrak nggak, ditabrak nggak di anak kecil, pajau, oh my god, Just No Limit mati nggak? Boom! Dia mati, tapi Johnsonnya sendirian bro, tapi Basil ternyata hancur, dan EVOS, Mobile Legends berhasil menyelesaikan gamenya.